pejuang semua yang saya hormati, selamat malam. Salam revolusi. Kita berdiri. Papua merdeka. KNPB lawan. KNPB lawan. KNPB lawan. Ya, baik. Nama saya Marius Kating, selaku korlap yang tadi dengan teman-teman mulai keluar dari Kuda Mati kurang lebih jam 3:30. Kami melakukan rute perjalanan, tidak ada agenda lain, cuma kami lakukan jalan sore dengan berpakaian BK atau bintang putih. Jadi kami jalan dari Kuda Mati sampai ke Pasar Baru, terus kita rutenya kita putar menuju ke Libra kurang lebih jam 4 sampai di sana. Setelah itu kita duduk di Libra, terus kita pulang kurang lebih 4:30, kita keluar dari Libra. Sampai di Kelapa Lima, jalan Dom Kelapa Lima, kami lewat situ. Kami lewat situ, keluar, terus kami diadang dari anggota Kopassus 3 orang. Kami diadang dari anggota Kopassus 3 orang, terus kami disuruh, kenapa kalian lewat sini? Karena ini otoritas wilayah kami. Kita mengklaim bahwa daerah Kelapa Lima itu wilayah mereka. Terus kami disuruh buka baju. Setelah itu mereka panggil patroli. Patroli? Panggil patroli polisi. Panggil polisi. Itu jam berapa? Dari 4:30. Mereka panggil patroli. Kami sempat diadang, dilakukan negosiasi dengan pihak Kopassus kurang lebih 30 menit. Setelah itu jam 5.43 mereka bawa datang mobil patroli polisi, terus antar kita ke Polres Kota. Terus di situ kami masing-masing dilakukan interogasi, yaitu catat nama, tempat tinggal, terus kami disuruh ke ruangan belakang, sekalian ambil nama lagi yang kedua kali, terus kami disuruh pulang. Terus atribut kami pakaiannya bercorak bintang gejora dan itu ditahan oleh pihak kepolisian. Ada teman-teman yang dapat pukul atau pengancaman begitu dari pihak aparat? Ya, siap, kami sempat diancam, ada salah satu teman mungkin bisa kasih nama. Nama saya Julianus El Tanding. Saya disuruh buka baju, sama sih tetap pakai. Di situ dites diancam, saya diancam ditampilin dari itu. Berapa kali tampilin? Satu kali. Terus, siapa yang tampilin? Kopassus yang tampilin. Terus di ramas batang dari saya. Tujuannya saya kurang tahu, mungkin dia mempukul atau gimana. Namun komandan sebelah saya datang tarik saya keluar dari Kopassus. Itu saja. Setelah itu Kopassus mereka sampaikan bahwa kalau memang ada yang kasih keluar di FB, maka mereka ngotot ke saya sendiri. Mereka mengancam bahwa saya lah yang akan dicari. Jadi kalau sebenarnya tadi penangkapan, apa kejadian penangkapan tadi itu diupload di Facebook. Berarti mereka akan mengancam saya dan teman-teman saya semua. Oh, dan ancaman seperti itu dari Kopassus. Iya, dari Kopassus. Iya, terus ada teman-teman lain. Iya, dari ya. Salah satu teman dari saya, Sapulmo Kepen Siawon. Tadi sempat kami ditahan di Kelapa Lima. Di situ mereka katakan bahwa kenapa pakai baju apa corak bintang gejora? Kalau mau pakai, kan pakai aja di wilayah Kuda Mati. Tidak boleh datang di wilayah Kelapa Lima. Ini wilayah kita, wilayah Kopassus. Nah, terus apa? Tadi juga sempat bilang
sempat juga ada bawa anak kecil, terus bertanya kenapa kok bawa anak kecil. Saya bilang ah itu anak kecil itu mau ikut jalan-jalan, ah bilang tidak boleh, kok tidak boleh bawa anak kecil. Saya bilang kenapa dulu. Ah sudah, langsung dulu tidak bicara. Tadi sempat juga dia bilang apa ini kalau kamu tidak bawa anak kecil ini kita bisa sapu kamu semua kasih rata nih. Maksudnya sapu bagaimana? Pukul kan, tidak tahu pokoknya mau apa. Pokoknya mau ancam kita di situ. Dari Kopassus. Iya, dari Kopassus. Terus apa? Tadi bilang apa tadi? Tadi apa ya? Aku lupa. Terus bilang kamu kenapa lewat depan Kopassus, Mes Kopassus? Itu sudah pelecehan bagi kita. Alasannya apa? Pelecehan alasannya apa? Tidak tahu juga. Pokoknya bilang tidak boleh pakai atribut ini. Baru lewat. Iya, lewat. Tuh bilang jalan, ya jalan raya ini siapa saja boleh lewat. Silakan lewat, tapi tidak boleh pakai atribut ini. Terus kita bilang, wah ini kan bebas berekspresi. Kenapa dilarang? Ah, pokoknya atribut ini tidak boleh dilarang. Terus apa? Ya terus tadi kita ada berjumlah 10 orang. 10 orang itu salah satunya saya anak kecil yang umur baru 5 tahun. Setelah Kopassus telepon polisi, dari pihak polisi dong datang angkat kita bawa ke kantor polisi dan dong tanya kita pun nama. Terus anak kecil? Anak kecil tidak di apa tidak kasih untuk nama. Tapi polisi tangkap anak kecil juga. Tangkap kata polisi. Iya, tangkap. Setelah itu? Setelah itu ya karena dia lapar, dia apa nih sudah langsung dia ikut Komandan Yosep pulang. Komandan Yosep yang juru bawa pulang dia, juru bicara dan juga almasuk. Bawa pulang ke rumah? Iya, bawa pulang ke rumah. Setelah itu kita tinggal sampai kita di apa dicatat nama dua kali. Tinggal sampai jam 8. Setengah 9 baru kita pulang. Tidak diantar oleh apa pihak kepolisian. Oke, terima kasih.